airnya mendidih, baunya menyengat. Sobat YouTube, kami sedang menuju lokasi PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu, tepatnya di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gardu Induk PLTP Ulumbu. Oke, sekarang kita memasuki kawasan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu. Sumber panas yang berada di PLTP Ulumbu ini berasal dari kaki Gunung Pocoleo dan dialiri melalui pipa lewat pengeboran bawah tanah. Dan nanti kita akan ke sana untuk melihat dari dekat kira-kira seperti apa sumber panas yang ada di kaki Gunung Pocoleo. Karena di area PLTP ini sendiri kita tidak diperkenankan masuk, kita hanya bisa melihat dari luar. Karena itu nanti kita mungkin menuju ke sana dan kita akan balik ke sini lagi. Di Indonesia sendiri pembangkit listrik tenaga panas bumi ini ada 13, yakni di Sumatera Utara ada 2, di Lampung, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah masing-masing ada 1, kemudian Jawa Barat ada 5 dan NTT ada 2, yaitu Ulumbu dan Mataloko. Dan ini dia kaki Gunung Pocoleo, dan sumber panas yang ada di PLTP Ulumbu berasal dari sini. Nanti kita akan masuk ke lokasi untuk melihat dari dekat seperti apa keadaan di sana. Ini adalah satu-satunya rumah warga yang berada di area PLTP Ulumbu atau tepatnya di kaki Gunung Pocoleo. Area ini sendiri sebetulnya sangat berbahaya. Karena itu disarankan buat teman-teman yang mau ke sini sebisa mungkin datang dengan orang-orang yang memang sudah terbiasa di daerah ini. Udaranya panas dan bau belerangnya sangat sangat tajam.
bau belerang. Kita lihat airnya mendidih. Ini sangat panas dan kalau taruh telur mungkin tidak sampai 5 menit bisa matang. Biasa kita tungtang. Baunya menyengat. Ini kalau taruh telur bisa matang. Panas. Habis ini kita hiyo. Oke. Ini airnya panas. Belerang dipercayakan bisa menyembuhkan penyakit kulit. Panas sekali, guys. Panas dan bau menyengat. Belerang warnanya hijau seperti lumut. Oke, sobat YouTube, saatnya kita kembali ke area PLTT. Permisi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulundu, NTT. Oke, sobat YouTube, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe.